Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan rakyat, terutama penduduk terjejas banjir di Pantai Timur, agar sentiasa peka dengan perkembangan cuaca sepanjang musim tengkujuh. Baginda juga mahu mereka segera berpindah ke lokasi selamat jika diarahkan pihak berkuasa. Ibu bapa turut diingatkan agar sentiasa memantau pergerakan anak masing-masing sepanjang musim tengkujuh. Tindakan itu penting bagi melindungi keselamatan mereka. Saya nasihatlah supaya kaum ibu bapa jagalah anak-anak ke cucu ke supaya mereka tidak kehilangan dalam keadaan begini. Dan saya harap juga tempat-tempat PPS ini sentiasa berada dalam keadaan bersih. Ya, bersih dan guna bilik-bilik tandas ini dengan sebaik mungkin. Jagalah kebersihan, ya. Mustahak jaga kebersihan semasa berada di PPS sementara ini. Banyak bersabar. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian selepas menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Berserah. Berangkat sama pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah.